Halo, bertemu lagi dengan Kanza Malus Channel. Nah, hari ini kita bikin roti tawar yang bisa dibawa anak sekolah ya. Nah, ini roti tawarnya tadi udah saya potong di bagian tepinya. Oke, seperti ini. Ini dibikin satu sisi seperti ini dulu aja. Nanti dia biar gampang. Tentu tangannya udah bersih ya. Oke. Oke, selesai. Oke ya. Sekarang atau sisi ini kita kasih lubang-lubang biar nanti anak-anak suka. Kita ambil. Seperti ini. Ini hal yang simple sih sebenarnya ya, yang sangat simple sekali kita bisa bikin. Nah, kalau di, seandainya teman-teman ada yang untuk pelobang ini berwarna-warna, bergambar-gambar lucu, nah itu lebih bagus lagi gitu loh. Nah, di bagian bawahnya saya kasih biasanya maple atau selai apapun juga bisa ya. Ini saya kasih maple. Oke. Gantung ini manis ya, pikir aja jangan kebanyakan. Saya close lagi. Nah, bisu tinggal ditempelin aja ke bagian atasnya. Seperti ini. Nah, kalau rotinya itu gede, itu bisa dikasih garpu di tepinya ini ya. Tapi kalau seandainya kecil ya, susah biasanya kayak gitu ya. Nah, cara menyiasatinya kalau seandainya nggak bisa pakai garpu, karena ini kan kecil nih, kalau pakai garpu ini pecah nanti dianya, jadi dia lebih cantik sih kalau pakai garpu gitu kalau dia gede. Nah, kalau seandainya enggak, caranya diketepikan begini aja, tepi-tepinya itu, nanti dia juga cantik kok, seperti ini. Yang penting anak suka ya, itu aja sih intinya sih ya. Oke, nah setelah dikasih meses ya, di bagian atasnya dikasih yang berwarna-warni biar anak suka gitu loh. Oke, it's very easy. Ya, simple kan? Nah, nggak susah. Nah, kalau ada untuk pelobangnya nih yang bergambar-gambar lucu itu lebih bagus lagi loh. Nah, ini saya kebetulan nggak punya. Saya kasih begini aja. Ini juga ada cantik kok. Dah. Selesai kan? Nah, dadah. Ini dia selesai ya. Nanti tinggal dibikin aja sampai 5 atau berapa, tinggal dimasukin dalam boxnya anak-anak kalau mau sekolah ataupun juga untuk sarapan pagi di rumah ya. Simpel kan bikinnya ya, cantik dan tidak susah dan tidak juga memerlukan waktu yang lama ya kalau seandainya dibikin pagi hari sebelum anak sekolah gitu loh. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like dan komen serta share pada teman-teman semua. Tidak susah kok membuat sesuatu berkreasi di rumah untuk anak tercinta ya. Terima kasih banyak, sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Malus Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta share pada teman-teman semua. Terima kasih banyak. Salam, bye. See you next video. Hal yang simple yang bisa kita lakukan di rumah dengan berkreasi sendiri untuk anak tercinta. Salam, bye.